Baru-baru ini sebuah fenomena munculnya awan berbentuk seperti ombak tsunami menjadi perbincangan netizen. Awan terlihat di wilayah pelabuhan Pateure Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 186.026 pengguna dan menuai banyak komentar di Instagram. Menurut Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Pateure Makassar Irwansyah Nasution, saat dihubungi Irwansyah membenarkan awan yang banyak disebut netizen mirip ombak tsunami itu terlihat di pelabuhan Pateure Makassar. Irwansyah menjelaskan penampakan awan tersebut terlihat Senin pagi sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Tengah. Fenomena awan tersebut dinamakan sebagai awan arkus, yaitu awan yang pertumbuhannya melebar atau melintang. Munculnya fenomena ini juga biasanya disebabkan oleh berhembusnya angin laut dalam skala luas. Ia juga mengatakan apabila terlihat fenomena awan arkus, maka potensi hujan lebat disertai angin kencang biasanya akan banyak terjadi.